ini saya masuk hutan kembali untuk memantau keberadaan ayam hutan dan ayam sempidan ya. Dan diperkirakan di pohon itu dia tempat tidurnya. Kita tidak bisa menyeberang karena di sini ada aliran sungai. Jadi kita menunggu dari seberang sini. Siapa tahu dia bisa kita pantau. Dan ini kita lihat, inilah jalur lewatnya. Karena ayam hutan ini sangat senang sekali dengan cekungan-cekungan seperti ini untuk sebagai jalur untuk lewat ya. Tadi ada bunyinya cuma sangat jauh. Ini sekitar jam 4 lewat sore ya. Udah sore hari ini ya, jam 4 lewat ya. Di sini ada sungai. Dan posisi ayam hutan ini ada di seberang. Cuma kita tidak bisa menyeberang, jadi kita hanya bisa memantau dari sini. Ini banyak sekali bekas jejaknya. Di sini ada kebun sawit dan sebelah sana adalah hutan. Ini bekas jejaknya. Sangat banyak sekali bekas jejaknya di sini. Ketemukan sarang burung ini. Sepertinya ini sarang burung pipit ya. Jadi banyak sekali bekas jejaknya. Sini juga kita akan memantau keberadaan anak ayam hutan. Jadi anak ayam hutan ini sangat sulit sekali ditemukan ya, karena bulunya itu sangat sama sekali dengan dedaunan. Dan mohon maaf kepada teman-teman yang ingin membeli telur ataupun anak ayam hutan, mohon maaf, di sini saya tidak akan pernah memperjualbelikan apa yang saya masukkan di video ini. Ini hanya untuk mereview saja ya. Ya mohon maaf sekali lagi, saya tidak akan pernah untuk menjual apa-apa yang saya masukkan dalam video ini. Di sini saya hanya mereview keberadaannya saja. Suaranya ada, cuma sangat jauh. Saya menunggu kedatangannya. Kita coba-coba lihat di sini. Ini banyak sekali bekas jejaknya. Ini bekas jejaknya ya. Jadi ayam hutan ini di pagi hari dia suka
mencakar-cakar ke tanah untuk cari cacing dan makanan lainnya. Sini ada juga hutan bambu. Dia sangat senang di hutan bambu ini. Jejaknya sangat banyak sekali. Dia juga sangat senang makan buah sawit nih. Coba cari sarangnya, cuma tidak ketemu ya, karena ini bukan musim bertelur, jadi sangat sulit sekali menemukan sarangnya. Walaupun ada yang bertelur, tapi itu sangat susah sekali menemukannya karena ini belum musimnya bertelur. Coba-coba cari sarangnya, siapa tahu bisa menemukannya ya. Memang musim sekarang kemarau itu sangat sulit sekali untuk menemukan sarangnya. Ini ada jejaknya, tapi tidak ada ya. Dia yang hutan ini sarang di tempat dia senang di tempat seperti ini, tempat tersembunyi seperti ini ya. Sangat sulit untuk menemukannya. Cari sarang hutan ini kita harus tetap waspada karena tidak untuk kemungkinan bukan ayam hutan ataupun sarang ayam hutan yang kita temukan, tapi adalah ular, karena ular juga sangat senang di tempat-tempat seperti ini. Jadi sekarang saya berpindah tempat untuk mencari sarang ayam hutan karena tadi saya
diguyur hujan ya. Ini jadi barusan hujan, cari saya cari tempat lain. Sekarang saya coba cari sarangnya. Sini lokasinya tidak jauh dari perkebunan ya, dan saya coba cari di bagian hutannya, siapa tahu menemukan sarang ayam hutan dan telurnya. Jadi walaupun sekarang belum musimnya petelur, saya akan coba cari. Menemukan, coba di tempat yang sulit banget gitu ya. Kita hati-hati gitu ya, kita tidak bisa masuk ya. Coba dari sini saja, banyak duri sekali. Nah, gitu ya. Ini dia, kita temukan satu sarang ayam hutan, dan ini telurnya cuma satu kawan-kawan, karena sekarang belum musim petelur. Ini dia, kita temukan satu telur ayam hutan. Beginilah untuk telur ayam hutan di alam liar ya. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus petualangan saya untuk berburu hal-hal unik dan menarik lainnya, baik di hutan maupun di perkotaan. Terima kasih.